guys, welcome to Jukebox Good Mood with me, your host Mima Hutapea, yang bakal menemani kalian selama 1,5 jam ke depan. Nah, selain gue akan puterin lagu-lagu terbaik dari mancanegara dan juga dari dalam negeri, gue juga bakal puterin lagu requestan kalian di segmen Request of the Day. So, buat kamu yang belum request, langsung aja request sebanyak-banyaknya ke Instagram kita at mnc.musictv dan pastiin lagu yang kalian request ada official music videonya. Oke, untuk memulai Jukebox hari ini, langsung aja gue bakal puterin nih lagu dari Nicki with High School in Jakarta. So, check it out! Music Mania, still with me Mima, and please station terus ya di sini. Jangan kemana-mana, karena Mima masih bakal muterin deretan lagu-lagu enak yang bakal bikin kamu jadi auto good mood. Nah, jangan lupa juga untuk request lagu favorit kamu ke Instagram kita at mnc.musictv dengan hashtag jukeboxrotd. Oke, lanjut yuk. Next song, Mima bakal puterin lagu viralnya It Get Tough dengan Satu-Satu yang bakal disusul sama kolaborasinya TXT and Jonas Brothers with Do It Like That. Selain itu ya, Mima juga bakal puterin Rita Ora dengan Don't Think Twice yang bakal disusul sama kolaborasinya Discoria, Lale Manino, dan juga BCL dengan Badai Telah Berlalu. And last but not least, I'm gonna play a song by Taylor Swift dengan I Can See You, Taylor's version. So, check them out. Yes, 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 back with me Mima on Jukebox Good Mood. Dan baru aja tadi Mima puterin lagu Really Really Want yang GAC alias Gamaliel Audrey Cantika. And talking about GAC nih, baru-baru ini diumumkan mereka akan mewakili Indonesia untuk tampil di salah satu festival seni terbesar di Australia, yaitu South by Southwest Sydney. Wow, keren banget ya. Nah, acara ini rencananya tuh bakal digelar pada tanggal 15 hingga 22 Oktober mendatang, guys. Dan acara ini sendiri adalah salah satu festival seni terbesar di dunia yang biasa dilaksanakan di Texas, Amerika Serikat. Tapi untuk tahun ini, acaranya akan digelar di Sydney dengan konsep yang sama. Nah, dalam acara tersebut, GAC akan memperkenalkan kembali karya mereka setelah vakum selama hampir kurang lebih 4 tahun ya. Dan bukan cuma GAC aja nih, tapi ternyata ya Isyana Saraswati juga bakal tampil di acara ini, guys. Nah, Isyana akan membawakan karya-karya dari album keempatnya yang berjudul Isyana. Wah, keren banget ya, makin bangga nih karena makin banyak anak-anak bangsa yang bisa go internasional dan manggung di festival internasional. So proud of you guys! Bisa jadi ya ini pembuka jalan untuk artis-artis yang lain. Congrats buat GAC dan Isyana, semoga lancar persiapannya. Now let's go back to playlist, I'm gonna play you a song by Malini dengan Buru-Buru. So check it out! Music Mania, back on the show, Jukebox Good Mood, and still with me, Mima. Nah, sekarang saatnya Mima bakal puterin lagu-lagu requestan kamu, di mana lagi kalau bukan di segmen Request of the Day. Seperti biasa nih, Mima bakal pilih dua lagu requestan yang bakal gue puterin hari ini. Nah, first request nih coming from B_AB, yang mau request lagu viralnya Sabrina Carpenter dengan Feather. Terus yang kedua nih ada requestan dari Nuri Rahayu 31, yang mau request lagu JKT48 dengan Flying High. Nah, buat kamu nih yang juga pengen lagu requestan diputer kayak mereka, bisa langsung aja kirim ke Instagram kita at mnc.musictv dengan hashtag jukeboxrotd. For now, langsung aja yuk kita simak dua lagu requestan teman kamu berikut ini. Oke, guys, nggak kerasa udah hampir 1,5 jam nih Mima nemenin kalian, so I have to say goodbye. Tapi sebelum Mima pamit, I wanna say thank you so much for watching our show. Thank you juga buat kalian dari request lagu favorit kalian. Jangan lupa terus pantengin Jukebox only on Music TV setiap hari di jam dan channel yang sama. I hope to see you again tomorrow. Bye-bye and have a great day.